Kebakaran pusat perbelanjaan Margo City Depok, Jawa Barat menimbulkan kepanikan karyawan dan pengunjung. Pusat perbelanjaan itu masih ditutup untuk kepentingan penyelidikan. Kebakaran terjadi di pusat perbelanjaan Margo City di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Tiupan angin kencang membuat api dengan cepat merambat dan menimbulkan asap hitam yang membumbung tinggi. Para karyawan dan pengunjung yang panik berhamburan keluar pusat perbelanjaan itu untuk menyelamatkan diri. Diduga api berasal dari bagian dapur karaoke keluarga. Tadi dari inap karaoke dari sumbernya sih utamanya dari gas di pagas untuk masak kalau awalnya sih titik kebocorannya kecil kalau melebar keluar melebar dari jadi kan inap karaoke yang ada satu apinya jadi melebar ke atas ke bawah semua kena juga jadi BCA Mandiri Platinum Spirit X1 mana masak. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran Margo City, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Jalan Raya Depok juga macet total saat kebakaran, sehingga petugas pemadam kebakaran yang datang terlambat mencapai lokasi. Manajer Marketing Communication Margo City, Rani Fitriwati, mengatakan pihaknya mengumumkan dengan pengeras suara untuk memulangkan karyawan. Diperkirakan Margo City akan buka kembali besok. Dapat kami informasikan bahwa saat ini api sudah berhasil dipadamkan dan saat ini yang sedang kami lakukan adalah melakukan penyedotan asap untuk keluar dari Margo City. Kami umumkan juga bahwa pada saat ini Margo City tertutup untuk umum dan akan kami informasikan selanjutnya untuk pembukaan. Setelah kebakaran ini pusat perbelanjaan Margo City ditutup sementara dan polisi masih melakukan penyelidikan. Ahmad Fauzi, Berita 1 Depok, Jawa Barat.